Hai sobat gengsku, welcome back to my channel Ilpa Saribu. Nah kali ini aku sekeluarga mau cari makan di luar ya. Hari ini rencana kita mau cari makan ya, karena biasa ya kalau weekend tuh memang family time, jadi kita cari-cari makan di luar. Nah biasanya kan kita order, cuman kali ini bosen dan pengen mencoba sesuatu yang baru, recommended dari teman juga, di tempat makan makanan seafood, seafood kayaknya. Ntar aku tunjukin ya. Ikutin terus channel aku ya gengs. Buat kalian yang mau nonton atau yang baru ikutin channel aku, jangan lupa please like, subscribe, dan tinggalin komen ya, supaya aku juga bisa ke atau ngeliat channel-channel kalian. Oke gengs, itu dulu. Ikutin aku terus. Ciao.
lagi guys, hari ini kita udah nyampe di tempatnya. Tempatnya itu agak-agak gimana ya gitu ya, bisa dilihat ya. Ini di daerah Belawan, kalau kalian orang Medan pasti tahu kuliner-kuliner di sini. Di sini mirip kalau kalian pernah ke Benteng Kuto Besar di Palembang. Nah, tempatnya itu mirip, jadi ala-ala apa namanya, tepi-tepi pantai atau tepi sungai. Tapi di sini karena daerah Belawan, jadi ya tepi laut. Cuacanya terik banget siang ini, dan kita lihat nanti menunya apa aja. Ikutin terus ya. Jadi taruh cuci tangan dulu, gengs, sebelum masuk. View yang di dekat tadi pas di tepi laut, tapi kita dapat yang agak di dalam karena telat ya nyampe nya. Habisnya jauh banget dari rumah ke sini. Even naik mobil, even kita udah lewat jalan tol itu takes 1 hour, 1 jam, jauh banget. Oke, aku kasih tunjukin ke kalian ya view-nya kayak apa di tepi laut di Belawan Seafood ini. So guys, this is tepi lautnya yang aku bilang ini tadi, restorannya ya. Kita duduk jauh banget di dekat apa namanya, dekat dengan resepsionis. Oke, nggak banyak basa-basi, aku mau nunjukin ke kalian. Itu ada kayak kapal apa ya, kapal angkatan laut, karena ini memang kawasannya kawasan Belawan, which is pelabuhan. Nah, ini di bawah kita ini adalah tepiannya, air laut. Jadi bau-bau apa namanya, bau-bau air laut asin gitu, itu kerasa banget. Di depan lagi ada orang pada kayak taruna-taruna gitu, gengs. Oke lah, kita susurin dulu. Ini cukup panas banget. Ini kawasan pelabuhan. Itu ada kapal. Kapal, ya mungkin kapal, kapal ikan ya, gengs. Aku juga kurang tahu sih. So, ini adalah Belawan. Jadi di tepi-tepian itu adalah kawasan industri, gengs. Ya, kalau di Medan namanya Kim, kawasan industri Medan. Nah, ini restorannya di tepian dari arah lain. Kalau malam sih bagus banget, gengs. Kita duduk di ujung bang, dekat dapurnya, gengs. Ini aku pergi sama bapak mama dan adik-adikku. Ini kah sambalnya, gengs. Sambal merahnya. Kalau di Indonesia gini, gengs, makanan cabai-cabaian tuh khas banget. Finally kita dapat yang di side-nya, di tepinya. Jadi ini ya, di dekat banget dengan seperti yang kita inginkan, tapi agak menunggu dulu. Jadi karena kita udah sempat pindah, jadi masih ngatur-ngatur meja segala macem. Makanannya belum pada datang, gengs. Sebenarnya makanannya biasa aja ya, menurutku. Nah, seafood-seafood biasa, cuma mungkin kelebihannya adalah di tempat seafood ini. Thank you. Ini sebagian yang udah ada. Biasa kan, gengs.
apa? Kalamari. Bukan kalamari ya, cumi. Cumi goreng, terus kakak bakar. Ini dulu yang ada. Jus. Jus apa namanya? Terong blender. Ada yang minum degan. Selamat hari Minggu. Buen appetit. Ini akan ramai. Buen appetit. Selamat aku mau makan. Pedas pak, pak. Tolong pak. Pedas. Pedas banget. Kan yang enggak lah. Cabenya. Makan gengs, makan dulu ya. Ada nangis. Aku kasih kecap. Enak apa? Enak ikannya mak. Apa? Enak ikannya mak. Oh iya mak. Kepiting ya? Oh iya. Itu mak tuh belum ada diminum kok. Gelap ya. Oke gengs, aku lanjutin makan dulu ya. Karena ini udah keburu dingin. Jangan lupa gengs, kalau nonton videonya kalian nyemil ya. Karena nanti pasti auto lapar. Dulu.
bilang. Nah, itu tadi hari ini. Apa kita pak? Jalan-jalan aku makan bareng keluarga menghabiskan weekend hari ini untuk ya sekedar makan bersama keluarga di luar ya. Kalau untuk mencari pintu tol ya. Makan seafoodnya udah kita jalanin, jalan-jalannya juga aku udah kasih tahu. Jadi makasih udah ikutin kegiatan aku siang ini. See you on my next video. Jangan lupa please like, subscribe, and comment. Makasih. Ini dia gengs, katanya.